Okay, guys, kembali bersama saya di King Tai Channel ya. Jadi video kali ini kita bakal reaksikan TikTok yang di mana TikTok ini kan rame guys ya. Jadi gua tuh bukan pengguna TikTok yang gimana ya, yang upload gitu enggak guys. Gua bakal coba ngereaksikan karena emang di TikTok tuh rame banget cuy. Apa-apa yang trending tuh di TikTok sekarang ya. Twitter nggak terlalu, apa kok anak-anak Free Fire tuh ramenya di TikTok guys. Tapi di sini kita bakal coba bikin konten-konten santuy ya, karena ini di weekend-weekend gini kan, akhir-akhir minggu gini, kita enaknya bikin konten yang santuy-santuy skuy ya. Kita bakal nonton ya hashtag Free Fire. Jadi gua nggak bakal nonton yang editor berkelas, karena kalau editor berkelas tuh cuma yang ditekankan itu adalah kata-katanya gitu doang ya, dan itu juga dari Indonesia aja. Jadi gua pengen ngelihat player Free Fire yang internasional gitu. Jadi kalian juga pasti bakal lihat, wah ini kayaknya menjadi inspirasi juga buat kalian ya, yang para TikTokers yang pengen cari inspirasi baru ya untuk dibawa ke dunia Indonesia. Jadi kalian lihat dari luar negeri, oh ternyata di Indonesia belum ada yang kayak gini, bikinlah TikTok yang kayak gitu guys ya. Oke guys, kita langsung aja. Tapi sebelum itu, kalian yang belum follow TikTok gua ya, Kintae titik live itu ya. Di situ ada dua video nggak jelas ya, video ngetes aja guys. Oke guys ya, kita udah kebanyakan basa-basi, langsung aja kita hashtag Free Fire, let's go. Oke, jadi di dia ada 169.3 billion view, wah gila banget ya. Dan kita bakal lihat dia ada di dialog. Waduh, gua penasaran ya, kenapa nih, wah apakah alok official nih. Langsung pakai bandel ya bos. Tapi kenapa gak ada backsoundnya bos? Daripada kalian bikin editor berkelas di lobby ya kan, ini Alok bikin yang langsung ya, real, orangnya asli ya. Begini deh. Keren bacok. Wush, langsung keluar. Ini dua gambar diambilnya. Wow, there's a show landing here. I wanted to show. Mantap guys. Dia kayaknya dikasih ya bajunya. Itu baru bundle ya, bundle Alok bukan diamond, itu gak dijual di mana-mana guys. Oke, kita bakal lihat-lihat lagi guys. Ini kenapa ini kenapa? Wah gila, kurus banget nih orang. Kenapa hashtagnya Free Fire kalau misalkan yang keluar model-model kayak gini? Ini kenapa? Ini pakai filter atau gimana gitu loh. Ampun dah gila, kurus banget ya ini orangnya. Makanya guys, jangan terlalu kurus-kurus amat ya, nanti patah. Oh ini apa nih? Ush, ini keren nih guys. Make a Free Fire logo. Kita lihat guys. Oh, dia ngukir pakai es cuy. Gila, itu kalau kalian lambat pasti cair ya. Tuh udah mulai kelihatan tuh tulisan Free Fire tuh dibakar ya. Jadi bos Free Fire. Ah, dipecahin gitu doang. Sampai capek bikin ini nih. Ini belinya pakai es batu di warung sebelah rumah Anda ya. Kalian beli aja es batu 2000, orang itu dipakai dipecahin buat bikin es teh, bukan buat bikin es coklat apa. Ini malah bikin logo, emang kreatif banget ya. Pembuatannya itu jadinya 1 menit, enggak sampai 1 menit bahkan ya, tapi pembuatannya itu sampai berjam-jam ya. Dan ini enggak cair gitu, gimana caranya? Berarti dia bikinnya di kulkas itu. Ya ada di dalam kulkas guys. Mantap kali guys ya. Wow, ini. Oh, ini dari Free Fire langsung nih. Asik. ini yang edit dari Free Fire langsung cuy. Ini siapa sih namanya, gue lupa anjir. Apela ya, karakter yang sudah jadi tidak favorit lagi, dan emang gak pernah favorit kayak. Ini kenapa nih Fudge. Kenapa 75? Maksudnya apa? Maksudnya apa ini guys?
Ah ini bohong sih, bohong. Jangan ikutin guys, ini bote-bote ini kayaknya nih ya. Tapi komennya orang-orang Indonesia, tolong aja. Ini akun luar negeri loh. Dia main game lain, dapat diamond. Ini nih game sebelahnya nih ya. Terus diamondnya dikirimkan ke diamond Free Fire gitu kan. Dan komen-komennya ini bener, gue udah pernah coba. Ini yang gue gak percaya sih. Orang-orang kayak gini ini biasanya ingin menipu-nipu orang gitu ya kan. Gak ada yang namanya gratis tuh, gak ada guys. Sini cosplay gak ada. Wush cosplay guys, cosplay. Wodeh. Wush santai bos, santai bos. Tapi itu senjata apa ya, gue lupa anjir. M4 apa ya? Griffin, AK. Oh AK. Gue lupa, iya AK itu ya. AK apa sih namanya, gue lupa anjir skinnya apa. Harusnya pakai katana tuh dari komennya, bener ya. Itu rambutnya bener apa ya, keren banget deh ini orang. Tapi kalau Hayato tuh bagusnya orang Jepang sih ya, biar keren gitu loh. Cocok loh, ini orang mana? Ini kayaknya biasanya orang Thailand yang bikin-bikin gini guys. Dia tuh dibayar aja sebenarnya cuy, cari uang guys. Yang gold galak banget ya, yang gold. Yang master. Nah, kalian tahu maksudnya apa? Ini adalah yang goldnya ini sangar kalau digendong sama master. Kalau nggak ada yang master, putus talinya. Ini artinya kalau yang masternya jauh, gendok. Karena kalian yang gold ini pasti kalian mainnya paling depan, sosok nggak takut turun ya. Karena apa? Karena biar kalian tusun ya di posisi 20 gun itu plus. Kalau master kalian masih posisi 10, sudah lah turun. Makanya gold tuh sosok berani anjir. Dikeriin sama master ya. Hey, tag teman kalian. Mana nih teman kalian yang suka minta digendong sama master ya. Hih. Sekali-sekali kita ngeliat yang jago-jago lah ya. Nah, gini lah. Sekali-sekali lah. Cuma, gue nih boleh ngasih saran ya. Kalau misalkan kalian pengen bikin yang kayak ruwok gini ya. Yang konten jago-jago tuh lah ya. Kalau bisa kalian tuh bikin ciri khas kalian sendiri gitu. Oh ini emang ruwok beneran, cok. Bikin ciri khas sendiri. Mulai dari backsound, terus editing, thumbnail, terus apa pokoknya jangan ngikutin sama judul gitu guys. Karena apa? Banyak banget aku lihat ya channel-channel yang kayak ruwok gitu loh. Ada yang channelnya kecil-kecil tuh ngikutin ruwok semua. Kalau bisa sih dari judul, thumbnail apa bikin yang emang ciri khas kita gitu loh. Biar orang tuh tahu channel kita itu bedanya apa dengan channel yang lain. Kalau sama aja orang cuma sekedar nonton, jago-jago ya gitu doang cuy. Itu saran dari gue ya, kalau kalian mau jadi konten kreator kayak ruwok. Mantap. Free Fire PUBG. Sama-sama Jeep. Suka gue yang konten-konten kayak gini ya. Jeep. Boom. Manis. Manis sekali editingnya ya. Cutnya itu perfect. Ini apa nih? Ngecet ya? Sini ngecet nih. Ngecet nih. Nggak ada kayak gini. Diamondnya kayak gitu. Tolong lah ya. Wush. Ini apa namanya? Bundle Griffin kalau nggak salah ya. Wush. Wow, ototnya beneran dah itu guys. Gila ini. Betul-betul ya. Keren banget anjir. Ototnya beneran nih kayaknya guys. Wow, orangnya keren juga guys. Orang Thailand kalau cosplay mirip-mirip boleh ya, karena dia tuh putih, orang-orang Indonesia. Orang Indonesia kan. Orang Thailand, guys. Keren ya. Makanya guys, kalau di Indonesia ada cosplay begitu pasti keren banget cuy ya. Halo. Kenapa warga-warga TikTok dari luar negeri juga sama saja joget-joget, tapi gerakannya gak sama. Ini kayaknya disama-samain aja kali ya, tapi kok mirip gitu kan. Ada-ada aja ya. Ganti guys, bocil guys, bocil luar negeri cuy. Wush. Gimana caranya main layar lebar gitu, susah banget ya. Wow, mampus pencet. Gila, susah banget ya kalau gitu ya. Tombol tangannya kecil, tapnya gede gini. Gua aja yang main HP gini kadang enggak sampai mencet gluol, enggak kepencet. Gimana dia yang mainnya begini, guys? Gila sih emang ya.
Bocil-bocil sekarang jago ya. Kita yang gede-gede ini udah kalah jauh. Ini apalagi nih? It's a Free Fire power katanya. Sus, kita lihat ya. PUBG sama Call of Duty. Sus. Yang Call of Duty dikacangin ya, yang Free Fire kita lihat, yang Free Fire. Wes. Anak-anak PUBG, Anda semua baperan ya. Kalau kalian mau lihat komen-komen anak PUBG yang baperan, kalian lihat aja di video gue yang player FF main PUBG. Di sana komennya tuh anak-anak PUBG baperan semua, guys. Padahal gue nggak denghina ya. Baru bilang player PUBG, player Free Fire main PUBG. Ternyata lebih burik. Langsung dislike-nya 500 kayaknya ya. Tapi menontonnya banyak, guys. Oke, guys, ada cosplay lagi nih ya. Nah, ini cosplay lagi nih. Ini kalau nggak salah ini gamenya ini Arto kan mukanya sama anjir. Si kalian tau gak sih game Thailand? Ini dah orangnya. Enak ya di sana ya, bandelnya dibikinin aslinya cuy. Di Indonesia tidak ada. Yang ada cuma kaosnya Krono itu doang, nggak ada lagi. Cosplay Kelly. Dia mau pilih Alok atau Jota. Enggak mau semua. Realita hidup Maxim. Oke guys, jadi mungkin itu dia ya reaksi TikTok hari ini ya. Jadi gua mungkin bakal bikin kontennya ini tiap minggu kali ya. Karena kita bakal ngeliatin kehidupan anak-anak TikTok Free Fire yang main TikTok itu apa aja yang di dunia, guys. Dan tadi banyak banget cosplay ya. Mungkin gua bakal coba untuk ngeliatin cosplay-nya lebih jauh lagi. Karena apalagi cosplay dari Thailand itu keren ya, cukup keren. Karena kenapa? Karena bandelnya itu dibikinin langsung sama garenanya. Dan yang kedua, mereka itu kulitnya putih ya. Jadi kalau misalkan pakai bandel-bandel gitu tuh cocok aja gitu ya. Tapi yang terbaik ya cosplaynya Alok, karena emang beneran orangnya mukanya sama, bos. Dan mukanya, suaranya, bandelnya sama semua, dan editingnya sama ya, keren banget, guys. Oke, guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mantap.